Angin. Yuk. Hari ini perjalanan saya menuju Jakarta di tengah musim wabah corona ya. Tepatnya sekarang tanggal 18 Mei 2020. Jadwal saya tiket masuk kerja. Dilema sih sebenarnya, cuman ya gimana lagi. Ini situasinya juga ya, kita sebagai karyawan juga udah kewajiban ya. Syarat dari tanggal 18 itu tuh hari Jumat untuk lebaran itu ya kurang lebih 4 hari ya. Ini kita nggak masuk juga kewajiban sebagai karyawan. Masuk juga ya resikonya besar, karena ya tahu Jakarta kan saat ini menjadi pusat ya pandemi ya, pandemi corona. Saya kurang begitu paham penyakit itu. COVID atau secara global lebih dikenal dengan COVID-19 ya, kita bisa dengan kalimat corona saja ya. Ya sudah sangat memprihatinkan ya, banyak nyawa yang hilang ya, juga korban namanya juga ya, namanya sakit ya, sampai yang meninggal. Alhamdulillah yang sembuh itu lebih banyak daripada yang meninggal. Sesuatu yang positif ya. Di mana di corona ini dikenal dengan beberapa tingkatan dari mulai OTG, orang tanpa gejala. Ada juga ODP, orang dengan atau orang dalam pemantauan ya, ODP orang dalam pemantauan atau orang dalam pengawasan gitu. Ada juga PDP, pasien dalam pengawasan, yang dimana mereka-mereka ini yang sudah berkonsultasi dengan pihak rumah sakit gitu, dari mana, dan sudah dengan bertemu dengan komunikasi dengan pihak ya mana saja yang sudah dinyatakan positif. Ada juga yang memang fix positif ya gitu. Nah, ini saya sudah masuk Cisarua ya. Sudah masuk Cisarua. Kita sudah masuk ke jalan raya. Nah, banyak ya yang sudah pulang. Sebenarnya ini masih ini ya, rentan ini, rentan penularan gitu. Karena penyakit ini mana beberapa sumber berita ya yang saya baca gitu, khususnya dari media nasional, bahwa tidak semua orang yang tertular penyakit ini langsung dinyatakan sakit gitu. Biasanya mereka sebagai carrier atau ya yang membawa pakaian tubuh gitu ya. Makanya itu dianjurkan bagi teman-teman yang sudah dari mana saja
ya, yang suka berpergian di musim wabah seperti ini, ya, agar ketika sampai rumah itu lebih prefernya gini, tidak langsung menyentuh anak, tidak langsung yang bersalaman dengan istri atau orang tua. Ya, jadi langsung ganti baju di luar gitu. Nah, balik lagi ini ke Cisarua. Sudah ini di tengah wabah corona ya, tapi karena memang situasinya menjelang lebaran, jadi banyak yang berbelanja gitu ya. Nah, mulai dari kebutuhan pokok sampai dengan mungkin pakaian untuk persiapan ya. Sebenarnya ini situasi yang sangat, menurut saya, kontradiksi ya. Di sisi lain, bahwa virus corona ini juga berdampak pada apa secara sistemik ya, dari mulai ekonomi gitu kan, kebutuhan masyarakat itu. Beberapa minggu yang lalu saya masih membaca keluhan di beberapa web ini yang saya ikuti, banyak yang mulai adanya gejala-gejala kelaparan ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada masalah di berbagai tempat ya. Tapi saya heran gitu, di sisi lain juga kita mendengar berbagai banyak yang kelaparan ya, kekurangan makanan ya untuk mencukupi sehari-hari gitu. Tapi di yang namanya pasar ya itu rame aja gitu, rame gitu. Sebenarnya kita bisa berpikir ke situ, tapi ketika kita ke pasar ya, yang di rumah pun ketika melihat kita ke pasar akan berpikir sama gitu. Cuma itu hanya proses aja sih gitu. Kalau di pasar ya mungkin bukan pusat ya, karena dimanapun, di daerah manapun, di lokasi manapun, di wilayah manapun ya, di musim panas itu pasar ya cenderung ramai gitu. Cuman ini ya, saya di lebih totalnya kembali ke dalam. Di puncak ini biasanya padat ya, baik pagi, siang, sore, ya, pagi, siang, sore, malam gitu ya. Macet gitu ya. Hari ini kita bisa lihat bagaimana situasi di puncak sangat-sangat mengganggu sekali. Ini sesuatu hal yang menurut saya langka dan jarang gitu. Puncak ini dikenal sebagai destinasi wisata yang paling dekat dengan Jakarta. Nah, dimana tidak hanya hari Sabtu atau Minggu, tetapi juga hari biasa itu cenderung macet ya, gitu. Apalagi kalian tidak bisa bayangkan di libur-libur menjelang waktu-waktu menjelang Lebaran, ya, atau takbiran. Wah, itu udah sangat padat ya. Apalagi pas beberapa hari liburnya ya, itu benar-benar kredit ya. Jangan kan mobil motor pun karena susah untuk ini ya, untuk bisa jalan jalan raya gitu. Karena saking padatnya, biasanya para pengendara menggunakan jalan-jalan kucing. Itu pun biasanya macet gitu. Ini lah kreditnya susah. Tapi ada sisi lain, ini selain para macet, ya, ada kerugian dari materi, dari mungkin dari beberapa contoh. Ada kerugian dari selain, tapi juga ada keuntungan gitu. Itu dengan di musim corona ini kita tahu bahwa ternyata kemacetan itu juga ada empat kemacetan yang merugikan, itu juga ada keuntungan, yaitu di mana hidupnya ekonomi masyarakat gitu loh. Jadi mungkin akan lain sih, tapi bisa ikannya jalan yang seperti ini bukan karena corona, juga ekonomi sudah hidup, tapi ini masalahnya artinya ekonomi ini pakai gimana atau sebagai tutup, memang ada pembatasan ya, ada itu. Terus kenapa pembatasan? Kita kata ada, selain-selain juga ada pembatasan waktu, dan kata khususnya untuk tidak mengalami atau tidak mengalami itu. Tapi kita sudah masuk ke TWN ya. Buat saya yang pernah ke TWN, sebenarnya ada yang ini ya. Kita ngobrol santai aja ya, kalau ngidur lah gitu. Karena ini juga pertama kali kita boleh juga kan.
kan bukan? Bikin kaget juga ya, karena tiba-tiba dia langsung ini. Apa ya itu? Itu mas ya. Langsung ini mendahului, tiba-tiba ngambil ke kiri gitu kan. Oh, ini kan lebih bahaya gitu. Lampu saya juga ya. Merah kan ya. Ini di kamera deh. Kalau ini kebanyakan lampu saya. Itu saya masuk ke ini. Ke daerah. Lampu daerah ini masuk ke sini. Di dalam. Ini ada beberapa saya dengan bag dan jimmer tuh. Ini ada. Ini aja. Mudah-mudahan suara tetap terespon ya, maksudnya tetap terdengar baik gitu. Nah, masih ada nih soalnya, malam. Ini kebutuhan untuk berkeluarga. Nah, kita stop dulu ya. Nanti sambung habis ini.